mengelola air di masa pandemi memiliki tantangan tersendiri bagi Pamjaya. Namun demikian, pemenuhan hak dasar atas air terus dilakukan Pamjaya untuk meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta tanpa terkecuali. Pemenuhan hak atas air bahkan kami lakukan hingga ke Kepulauan Seribu. Melalui teknologi Seawater Reverse Osmosis atau SWRO, Pamjaya mengubah air laut menjadi air bersih. Air yang diproduksi IPA SWRO Pamjaya kemudian dialirkan ke rumah warga sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sebagai salah satu wujud pemenuhan hak dasar atas air, di wilayah yang belum mendapatkan akses air bersih perpipaan, Pamjaya menjalankan program kios air. Dengan program kios air, Pamjaya melayani hingga ribuan warga dengan cara mengisi tandon air yang dibangun di wilayah sulit air menggunakan mobil tangki. Dengan harga terjangkau dan terstandarisasi, warga mendapatkan air berkualitas dan terjamin secara kesehatan. Program pemenuhan hak atas air lainnya pun dilakukan Pamjaya dengan cara membangun spam hutan kota, spam mukerfart, spam sanggrahan, dan spam ciliwung. Pemenuhan hak dasar atas air juga diberikan pada masa COVID-19 ini melalui penyediaan wastafel cuci tangan hingga 170 titik di wilayah Jakarta. Setiap hari, petugas Pamjaya mengisi tandon air wastafel untuk membantu memutus rantai penularan COVID-19.